Kelantan yang diperintah sejak tahun 90, pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini, tak pernah. Saya mengakuilah apa yang disebut oleh Yang Berhormat tu ada fakta-fakta dan sebagainya. Cuma bagi kita, penguat kuasa undang-undang tidak boleh dibuat secara double standard kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Spesifik saya nak tanya, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik yang berada dalam dewan ini jugalah, saya baca secara verbatim, verbatim sebagaimana disiarkan dalam quote, selain itu saya harus mengakui jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas, adakah itu salah? Di sana mereka mengatakan anda tidak boleh minum, tetapi selagi Pulau Pinang masih kekal, anda boleh minum seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, lebih penting, dalam gelombang hijau ini, mereka melihat kuil kamu dengan rasa tidak senang, terutamanya kuil India. Jika mereka tidak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkannya, tidak benarkan kamu semayang. Tapi ingat, selagi Pulau Pinang masih kekal, rakyat boleh bersemayang. Pertama, dari segi minum arak, Yang Berhormat pernah jadi ahli parlimen satu penggal di Kelantan. Kelantan yang diperintah sejak tahun 90, pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini, tak pernah. Dan adakah selama ini negeri-negeri yang diperintah oleh apa yang disebut gelombang hijau, semua orang fahamlah, menguatkuasakan undang-undang, kuil-kuil India ataupun rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan didirikan? Malahan di Kelantan juga semua rumah ibadat bukan Islam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan sepenuh kerjasama oleh pihak kerajaan. Adakah statement seumpama ini tidak dianggap bahaya, hasutan dan juga bercanggah dengan 3R? Terima kasih. Hal yang Menteri, mungkin boleh saya tambah lagi. Ya, saya sih. Okey, saya sudah. Banyak lagi saya nak, kami nak senarai kalau kita nak cerita persoalan dulu. Jawab dulu sih. Macam mana saya nak jawab Kota Baru? Duduk sih. Duduk dulu. Speaker, hal yang Kota Baru bangkitkan itu, kertas siasatan telah dirojok kepada AGC pada 1997 dengan di bawah section 505C. Terjawab. Tak, terjawab. Tak ada masalah. Kertas siasatan dah lengkap, dah dirojok pada AGC. Yang Hormat. Okey. Sanusi. Jadi, Sanusi tentulah. Arau-arau. Nanti arau. Sebab itu saya kata. Kejap, Menteri jangan jawab. Nanti kejap. Kalau saya nak ambil pendekatan cara itu, saya privy kepada semua maklumat, kertas siasatan dan ungkapan yang jauh lebih dahsyat. Itu tak kondusif. Menggulung ini peringkat dasar dia, kita nak berikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada istilah ini. Saya bagi contoh, Yang Berhormat bagi contoh, tak habis. Jadi lah cerita dia adalah untuk tidak lagi mengamalkan politik seumpama ini. Susahlah. Kena cuba. Yang itu aja. Ya. You know? Yang Muhammad sebut tadi dengan terus saya boleh jawab. 7/7 kertas siasatan telah diserahkan pada Peguam Negara di bawah kanun kesiasaan 505C. Dan tak ada isu.